き放て、自由のために行くぞ。Hai guys, balik lagi sama gue Exchange. Kali ini gue pakai Asura dan gue pakai di area top lane ya. Terus untuk itemnya gue pakai item ini. Okay. Dan di sini gue lawannya Takiya Sahime ya. Gue mungkin bakal tambahin Magic Resist aja untuk jaga-jaga. Oke, kayak gitu ya. Di sini lawannya Takiya Sahime, jadi gue harus rada hati-hati juga ya. Dia belum muncul juga ternyata ya. Kayaknya masih bantuin junglernya. Berarti junglernya ada di area atas. Nah, dia muncul juga. Ambil minionnya dulu seperti biasa. Oke, jadi ini Asura ini bisa ganti mode ya, dari basic attack yang jarak dekat ke jarak jauh kayak gini nih. Tuh, lihat, terus skill satunya juga bisa berubah. Itulah kenapa Asura ini kuat ya menurutku ya. Si Gami kuat tapi lumayan tricky juga buat dipakai. Karena Asura ini nggak pakai mana tapi dia pakainya energi itu yang kuning di bawah HP-nya ya. Oke guys, kita terus desak ya. Kayaknya dia belum ambil atau belum kebuka juga skill yang ininya, teleportnya. Karena skill teleportnya lumayan. Wah, junglernya masuk guys. Gue harus mundur ini, gue harus pakai flash. Bahaya ya untuk awal-awal. Damage-nya itu masih sakit. Apalagi gue ini item pertama. Oke, dia maju. Oke, untung kena skill satunya ya. Apalagi gue ini item pertama yang dipesan itu item weapon ya. Jadi darahnya pasti tipis sih ini untuk awal-awal. Dia masih di rumput, tapi gue ini gak bakal recall kayaknya. Oke, kita majuin aja. Dia mundur ya. Oke. Ini sayang minionnya kalau ditinggal nanti gak kebagian juga XP sama koinnya ya. Oke, dia kayaknya maju lagi guys. Mau mengganggu recall gue. Tapi gak apa-apa, gue gak akan balik ya. Dia masih di rumput tuh. Bahaya nih, soalnya dia ada korot ya. Nah, dia ngumpet tuh. Kayaknya di rumput ada sih. Tuh kan. Kita tunggu minionnya aja maju ke sini ya. Oke, udah jadi DOT-nya. Oke, dia sama ya, masih level 4 sama. Oh, dia level 5 ternyata. Kita habisin dulu minionnya. Oke, nice. Udah level 5 juga. Tapi dia menghilang di mana ya? Kayaknya di rumput sih. Oke, dia maju guys. Dia keluar juga kayaknya tuh. Oke, sini junglernya gabung. Nice, serang-serang. Ih, dapat. Oke, nice ya. Oke, nice junglernya ya. Gue sekarang harus recall dulu. Balik lagi ya guys untuk landingnya. Karena ini belum ada yang hancur juga turret-nya. Oke, ini ultimate-nya favorit gue nih. Dia maju, kita serang guys ya. Oke, kita lihat damage yang diberikan segimana. Sekarang kita pakai ultimate. Tuh kan berasa gitu ya efeknya ya. Emang the best sih Asura ini ya. Sekarang gue balik lagi kayaknya. Nice, berhasil di-kill ya Takiyasanya. Di bawah sana ada pertarungan ya. Kayaknya gue bakal sempet nih kalau bantuin nih. Oke, tunggu guys. Ini mau mijinya, kita serang ya. Dapat. Ah, masih ada flash juga, gak apa-apa. Masih dapat juga, oke. Kita serang satu lagi nih. Ah, keburu datang ya junglernya ya. Oke, mundur guys. Gue harus jagain top lane lagi ya. Nah, sekarang gue langsung OTW ke atas ya. Kayaknya masih sempet juga. Minionnya masih ada tuh. Takiya Sahime nggak terlalu ini ya. Untuk nge-push turret-nya nggak terlalu sakit damage-nya. Oke, jadi sekarang bisa, masih bisa bertahan turret-nya ya. Belum keserang sama sekali, oke. Oke, nice ya. Masih bisa bertahan. Kita habisin minionnya dulu. Sip, awas Takiya Sahime menghilang. Oke, itu ternyata ya. Oke,
Kirain bakal ke mid dia. Oke, dia maju guys. Ganti mode dulu nih. Dapat, oke ya, kita ultimate lagi. Serang-serang. Masih ada korot nih, dapat nih. Sip, oke ya, mantap. Abis minionnya dan sekarang langsung balik nih. Ingat ya, di dalam turret ya, ntar kalau mati kan nyesek. Bukannya apa-apa ya, kalau darah sedikit itu harus langsung balik. Ini soalnya ada Momiji, ingat ultimate Momiji itu bisa kapanpun, dimanapun kalian kena ya, kalau udah kena ultimate-nya. Oleh karena itu langsung balik aja tadi. Oke, ya kita lihat ya, lumayan damage yang diberikan guys. Oke, ultimate langsung ada lagi nih. Dia darahnya udah segitu tuh, lihat. Menunggu kesempatan nih guys ya, nanti kita pakai lagi ultimate-nya. Wah, itu maju sendiri. Oke. Wah, dia maju ternyata ya. Oi, ada bertiga, oi. Mundur-mundur. Wah, untung ultimate Momiji-nya juga belum begitu sakit ya. Ternyata dia mancing ya, biar gue maju. Oke, di sebelah sana masih ada juga. Ini minionnya harus dihabisin dulu nih. Oke, nice ya, midnya membantu. Sip. Oke, thank you. Gue bakal balik dulu sekarang. Turret gue ke-push guys. Tapi ingat ya, kita serang aja langsung nih. Biasanya, wah, keburu habis energi nih. Oke, gue mundur aja. Untung Takiyasa belum begitu sakit gitu ya, nyerang turretnya. Kalau sama Ichigo atau Inuyasha udah habis tuh turret. Oke, udah dapet juga minionnya. Sekarang gak bisa push ya. Turret atasnya udah segini lagi nih. Oke, dia keburu datang. Ini tinggal sedikit lagi nih turretnya. Dan di sini ada Chin lagi Sogenbi ya. Jadi ini bisa sih lumayan buat nge-push turret ya. Oke, kita serangin aja. Dia mundur. Dan sekarang bisa nih untuk push ya. Udah sedikit banget tuh darahnya si turret. Oke, gue mungkin bakal ke mid. Oh, ini habisin aja dulu minion yang ini ya. Oke, nanti gue bakal bantu ke area mid lane-nya. Oke, dia masih maju-maju. Tapi lihat ya, darah gue nggak ngurangin sama sekali karena ada lifesteal-nya ya. Oke, di bawah sana ada pertarungan juga, tapi gue bakal hapus turret ini aja. Oke guys, Momiji bakal sini kayaknya nih. Oke, kita ultimate aja. Waduh, Vocak Gaming itu gue nggak kena ya. Nggak nembus lagi. Malah kena CC-nya. Oke, attack. Sorry, tadi ada banyak gangguan di jalannya. Oke, ini kita ambil kusanya aja. Wah, masih ada flash juga lagi. Dari tadi kena terus ya ininya, apa, stun-nya. Oke, mundur. Ini habis energi juga. Nah, ini kalau habis energi ada efek-efek kayak gini. Jadi belum bisa ngegunain skill sampai energinya penuh tuh. Oke, ini ada Takiyasanya. Oh, sana ada Momiji ternyata ya. Gue kekepung lagi, ngapain coba di sana ya. Mundur-mundur, sorry, salah. Ini salah posisi. Sorry, wah, Tuhan mati ya. Oke, nggak apa-apa. Tesonya berhasil balik dan dia malah nge-kill juga. Oke, salah posisi ya tadi, mundur itu top lanernya, ini nggak ada. Gue harus jagain turretnya dulu biar nggak ke-push. Nah, itu Takiyasanya ternyata ada di area mid ya. Oke, gue bakal lanjut ke mid lane aja. Kita lihat musuhnya masih pada nggak ada nih. Oke, itu awas Takiyasanya ya. Tuh kan, Takiyasanya masuk. Mundur-mundur. Gue datang sekarang. Kita ultimate. Oke, ini siapa nih yang dapat nih? Oke, kusanya aja ya, kusa. Oke, nice. Satu lagi Momijinya. Dapat. Oke, nice. Mana lagi nih? Kinara di sini, Kinara. Ah, ini keburu habis lagi energi. Dapat sedikit lagi lah. Wah, mati ya. Takiyasanya dapat triple kill, guys.
Dan ini tim gue habis semua nih, mati semua nih. Oke guys, kelihatannya mereka langsung mengamankan Orochi tuh ya. Di saat tadi tim gue semuanya mati. Oke, gue bakal datang guys, tunggu. Oke, nice ya, Orochinya berhasil direbut. Kita langsung aja bantu. Oke, mundur-mundur. Gue bakal incer si Kusanya ini nih. Ah, lincah banget ya ini supportnya. Oke, ini dapat, masih dapat. Oke, nice ya. Sip, habis semua musuhnya. Kinaranya tuh satu lagi. Kinaranya guys, dapat lah sedikit lagi tuh. Oke, immobilize lagi ya. Oke, dapatkah? Udah mati ya. Sip. Terlalu banyak immobilize guys, mereka mainnya bagus ya. Gue kena terus tadi stun sama immobilize-nya. Dan sekarang di sini bisa push nih. Mereka lagi push bagian mid lane-nya atau bagian tengahnya. Oke, nice, Mamujinya juga dapat ya. Oke, gue harus mundur dulu nih. Kita jadiin dulu item magic resist-nya. Oke, dapat juga turret-nya. Sip, mundur dulu, mundur. Gue bakal dempet Tesonya aja nih. Oke, mundur. Wah, tuh kan kena lagi 15-nya ya. Awas Taki Asahime. Kita ultimate aja, guys. Oke, gue mundur sekarang ya. Tadi hanya untuk mengacaukan saja. Kita mengacau saja, guys, dengan ultimate Asura. Sip, kita planning ya. Biar bisa push ini Orochinya. Oke, nice, turret-nya langsung lumayan ini gundul nih. Udah lumayan abis nih ya turret-nya ya, tinggal tersisa yang di paling dalam aja. Oke, kita bantu bawah mungkin ya. Ini Chin-nya kayaknya lagi nge-push tuh. Oke, minionnya datang ya. Oke, kita bantu lagi push. Dia suruh menyerang tapi susah juga dalam turret ya. Oke, wah, awas Taki Asahime-nya maju. Ah, ini gue susah sih nangkalnya ya. Oke, kita ultimate. Wah, gak kena kinerannya, masih lolos. Gue harus mundur. Sini guys, bantu guys. Wah, hati-hati ini. Darahnya sekarat. Aduh, energinya habis juga ya. Sorry ya, Chin. Gak bisa ditolongin. Tadi susah. Oke, dia maju guys. Sip, kena. Kita serang aja, dapat nih Kusanya. Oke, satu aja ya. Oke, kita mundur lagi. Mana frame drop lagi tadi ya. Gue harus balik dulu nih. Sorry ya kalau kalian nontonnya kurang nyaman. Karena ini sering frame drop nih. Oke, ini item apa ya yang belum jadi nih. Oke, kita jadiin dulu pedangnya. Onimaru. Gambarnya kena tuh. Ah, nggak sempet ya. Nolongin ya, sorry ya. Mamonya ada... Kayaknya ada masalah sama koneksinya. Oke, ini bahaya juga nih kalau mati semuanya bisa comeback ya. Oke, ini ada yang maju ternyata. Oke, Taki Asahime-nya mundur-mundur Teso. Nice, kita serang nih. Sip, masih menang. Oke, nice ya. Satu lagi tuh Momiji-nya. Kejar-kejar. Oke, nice, dapat ya. Perasaan tadi gue masih ada flash-nya. Oke, sini mending sinkro aja dulu. Oke, kalian mau gimana tuh kan? Awas kena. Hati-hati mundur. Wah, ini frame drop lagi nih. Mulai lagi nih. Oke, mundur dulu gimana nih? Mau push atau apa nih? Atau Shinkiro gimana nih? Oke, gimana? Oke, mundur dulu aja. Kita dapetin Shinkiro-nya lumayan nih. Lumayan ya, walaupun dapat satu. Karena dua udah didapetin sama mereka. Oke, ini tinggal item. Oke, item yang ini ya. Oke, ini harus bareng-barengan sih ini. Ya paling kalau mau split and push itu genre-nya mungkin. Tapi ini genre-nya kan MM ya, Chin. Jadi susah juga. Yang ada nanti malah diculik genre-nya.
Ya di sini kita mulai ngepush nih karena ini turret-nya masih tersisa. Oke, maju Takiasanya ya. Kita mau nge-ultimate. Ih, lagi-lagi kena immobilize-nya, guys. Kita ultimate langsung mengacau nih. Gue masuk ke turret, guys. Harus mundur ini. Nggak bisa ya bertahan dari serangan turret itu, terlalu sakit. Oke, nice. Mereka berhasil dipukul mundur, tapi gue ini darinya sedikit lagi. Wah, ini harus mundur sih. Oke, mundur. Mundur, guys. Jangan sampai mati, mundur. Oke, mereka masih di base ya. Musuhnya masih di base dan sini kayaknya bakal ambil Orochi-nya. Oke, ultimate udah ada, guys. Sip, gue mungkin bakal fokus ngejagain ini aja nih. Tuh kan musuhnya datang, kita ultimate. Oke, dapetin Orochi-nya. Sip, dapat ya. Oke, nggak apa-apa, gue mati yang penting Orochi-nya dapat. Oke, mundur, guys, jangan sampai mati ya. Oke, nice, ini good team sih. Nice, kalian bisa push sekarang. Gue masih mati ya, ini masih lama respawnnya. Jadi mungkin gue bakal nonton aja mereka nge-push. Oke, kita lihat. Ini penentuan. Awas, hati-hati guys. Oke, lihat junglernya ya. Sakit begitu cinya damage-nya. Tuh, lihat. Wow. Oke, nice ya. Ultimate momijinya dibatalkan saja sama ultimate chin. Oke, dapat tuh momijinya tuh. Wah, keburu nge-flash juga. Oke, nice chin-nya. Base jungler ini sekarang lagi banyak nih yang pakai chin sebagai jungler ya. Oke, nice, ini langsung push base. Dan sekarang gue bentar lagi respawn ya. Tapi ini langsung menang sih. Oke, langsung menang ya. Seperti biasa guys, good game, good team. Makasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.